Halo teman-teman, sahabat online semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Tra Alit Vlog di sini seperti biasa. Yang kali ini akan jalan-jalan ke daerah Saigon. Diawali memperkenalkan sebuah patung perahu naga ya teman-teman. Ini adalah ikon wisata daerah Saigon. Di sini tiap tahun diadakan lomba dayung atau festival Dragon Boat. Suatu saat saya akan meliputnya nanti. Dan sekarang yuk kita ikuti video jalan-jalan di sekitaran Saigon ini. Selamat menonton. Bagi teman-teman yang gemar berkuliner, disinilah tempatnya. Terdapat berbagai sajian menu khas Hong Kong. Ada juga restoran Thailand, dan yang lebih terkenal di sini adalah restoran seafoodnya. Terdapat juga lapak penjual ikan asin, ebi, teri, dan sejenisnya. Pasar ikan apung adalah salah satu keunikan dan sangat terkenal di daerah wisata Saigon ini. Teman-teman bisa melihat ya,
banyak berbagai macam seafood segar dijual di tempat ini. Nah, begini cara transaksinya teman-teman. Barang yang sudah klik dibeli akan dijulurkan dengan seser yang panjang kepada si pembeli, dan si pembeli menaruh uang di dalam seser tersebut. Berlibur di pulau-pulau kecil di sekitaran Saekong sini. Mereka akan diantar ke tempat tujuan dan menjelang sore dijemput kembali untuk ke dermaga.
teman-teman bisa bayangkan, ini ikan kerapu raksasa. Mungkin hanya di laut yang agak dalam untuk bisa mendapatkan ikan ini. Orang sini menyebutnya ini adalah longkang. Teman-teman, terdengar suara riuh burung yang pulang ke sarangnya. Teman-teman, sahabat online, tak terasa hari sudah gelap saja ya. Tapi memang sih durasi juga sudah sangat panjang. Maka di sini dulu ya video saya kali ini. Untuk yang baru menemukan channel saya, mari kita saling support secara sehat dan aman. Terima kasih yang sudah setia mengikuti. Tetap tunggu video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.